karena tadi gue ngeblank, gue panik banget dong. Masa udah nyelesain, masa udah bunuh si Phantom, stage-nya gagal. Gue udah panik anjir. Made in heaven. Oke guys, seperti yang kalian bisa lihat di belakang ini nih, di background, gue tuh tadi ya di HP lagi santai gitu, lagi main. Gue nyoba main IS dan gue main-main gitu sampai stage-nya si Phantom. Dan gue tuh udah pesimis banget ya, gue tuh udah, lah gue udah sama Phantom, ini pasti kalah nih. Gue udah mikir gitu, dan di momen-momen terakhir, gue tuh tanpa sengaja ngebunuh si Phantom gitu. Jadi gue tuh tiba-tiba tuh Phantom mati, dan gue tuh langsung refleks pencet pause, langsung pencet recorder, dan gue rekam. Gue mau tunjukin video rekaman setelah Phantom mati ya, berarti ya. Nih. Ini udah chaos banget, coy. Lihat nih. Ini udah 77/80 dan life point gue tinggal 10. Lah, yang lebih ngeselinnya lagi nih, lihat nih. Tuh, yang ngeselinnya ini parasut, terus apa, bayangannya si Phantom ini masih ada, anjir. Coba gue hitung ya, coba ya. 1 2 3 4 5 6 7. Harusnya sih masih bisa ya. Karena tadi gue ngeblank, gue panik banget dong. Masa udah bunuh si Phantom, stage-nya gagal. Gue udah panik anjir. Jadi gue gak sempet ngitung ini semua tuh, gak sempet ngitung. Jadi gue langsung aja pasang si, nah ini nih gue beruntung, si CJ, si Gravel sama Myrtle ini udah aktif ya. Jadi gue pasang langsung C di sini, pasang Gravel di sini udah. Jadi gue udah panik banget anjir. Tapi akhirnya tetap bisa lah ya, karena life point masih 6. Masuk semua sih, tapi ya akhirnya cok, gue berhasil ngerjain IS. Ini ending 1 kayaknya, pertama kali gue selesai berarti ya. Ini pertama kali banget gue nyelesain IS anjir. Jadi ini story setelah selesai ya. Kayaknya sih ini ending 1 ya. Si siapa namanya itu yang pakai shield sama tembakan yang biru datang ke tempatnya si Phantom, dan ntar mereka keluar dari situ ya. Oke, mari kita lihat dulu aja itu story-nya. He feels nothing but shame. Lah ini nih, siapa namanya gue lupa, yang kerdisan. Could be trouble this time, you better head the time to the doctor. I will repair this island with my action. That's good. Come to think of this place feels familiar. Stage a theater, this is the place that Arthur's take over. Curtis sings, my singing break is nothing but trouble. And many thanks. Nah ini udah, ini ending 1 berarti ya. Karena gue pernah lihat di YouTube itu lawan, ada bos yang lawan apa? Ada bos yang lawan monster-monster gede lah ya. Oke, ini kreditnya nih. Ini kayak history, semacam history lah ya. Gue skip aja langsung. And oke, let's go. Gue selesai anjir, IS ending 1, gila lah. Ini apa namanya, operator yang gue pake, gue pertama main gue pinjem tone ya, pinjem punya orang. Nah terus gue pake ini J. Nah gue beruntung dapat link ya, bisa upgrade ke elite 2 juga. Ilopsis, Posemka, Gravel, Podengko, Texas, sama si Blast. Nah terus gadgetnya ini,
Gue nyari gadget attack speed gak ada anjir. Gue gak mudeng cok. Orang-orang di YouTube yang gue lihat videonya yang solo pakai ton itu dapet hoki banget, dapet item attack speed anjir. Gue gak mudeng anjir. Kenapa gue gak dapet-dapet gitu loh. Lah ini apa nih? Deep investigation. Ini kayaknya stage atau apa gue nggak tahu. Ini dapatnya kalau udah nyelesain stage ya, nyelesain ending lah. Gue belum pernah nyobain ini berarti nih. Mungkin next gue bakal nyobain ini satu-satu, nyobain gitu ya kayak gimana gitu. Dan ya ini medal gue masih gini-gini doang karena jarang main IS ya. Oke guys, thanks banget buat yang udah dengerin bacotan gue tentang IS. Gue tadi baru nyelesain ending 1. Berarti next vid mungkin gue bakal nyoba nyari ending kedua ya. Karena gue enggak mudeng cara nyarinya gimana, cok. Gue bakal nyoba nyari ending kedua yang lawan robot-robot panda atau beruang, gue lupa. Dan thanks banget buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.